Lagi viral di media sosial, detik-detik Ibu Iriana Jokowi nongkrong dan duduk santai di pinggir jalan. Iriana terlihat duduk santai di pinggir jalan, tepatnya di depan pagar masjid, untuk menunggu sang suami melakukan ibadah sholat Jumat. Momen itu terjadi di Masjid Al-Jihad, Desa Tanjung Agung, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, pada Jumat 21 Juli 2023 lalu. Sang ibu negara ogah menunggu di dalam mobil dan lebih memilih duduk di tempat duduk di pinggir jalan. Diketahui Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu. Di Bengkulu, Jokowi meresmikan jalan tol, mengunjungi festival Tabut, hingga mengunjungi SMKN 1. Dalam kunjungannya, kepala negara menganggarkan dana sekitar 400 miliar rupiah untuk perbaikan 8 ruas jalan di sejumlah kabupaten. Hal itu diketahui usai Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Bengkulu dan Taba Penanjung pada Kamis 20 Juli 2023.